Seorang kurir ekstasi ditangkap polisi saat hendak bertransaksi dengan pelanggan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Dari tas kurir, polisi menyita lebih dari 4.000 butir pil ekstasi. Diam, mau diam. FA diringkus polisi di Kelurahan Surulangun Rawas, Rawas Ulu, Musirawas saat hendak bertransaksi narkoba jenis ekstasi. Dari tas pelaku, polisi pun mendapati 10 bungkus pil ekstasi yang diperkirakan mencapai 4.700 pil. FA sempat berkilah, tidak tahu barang apa yang ia antarkan. Penangkapan ini pun berdasarkan laporan warga yang mengetahui akan ada transaksi narkoba di kawasan ini. Dari pemeriksaan, rencananya ada 10.000 pil ekstasi yang diedarkan di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Ini rencana akan mengedarkan sekitar 10.000 butir ekstasi yang kami monitor dari FA kini ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal tentang narkotika. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.